tuh. Kalau pas sih, ini hari Senin loh, hari Senin masa baru hari pertama kementerian dan apa saja. Nah ya, halo semuanya. Lepas banget, lepas banget. Hari ini kita mau presentasi. Sebelumnya kenalin nama aku Diara Siva dari 02. Kenalin aku Amanda Elliora Arista dari 07. Nah sebelum kita mulai presentasi, aku sama Amanda mau bagi kelompok nih. Pasangan siapanya? Jadi ini nanti kelompoknya buat, jadi banyak-banyakan poin gitu. Nanti ada beberapa pertanyaan. Terus kalau semisal perwakilan dari kelompok bisa jawab, nanti dapat poin. Satu pertanyaan poinnya 10. Terus nanti ada, kalau ada soal baca ya teman-teman, soalnya ada. Oke, yang pertama, jadi nanti kita kelompoknya satu baris saja ya, biar gampang. Dari kelompok pertama, kedua, PBI, satu lagi. Jadi kelompok 1 dari Beratan yang kaya, kelompok 2 Satila, kelompok 3 Benza ya. Terus sebelumnya kita cek sound dulu. Jadi kalau nanti aku sama Anda bilang kimia fisika, kalian jawabnya ya kali nggak A. Oke. Kita coba ya. Kimia fisika ya kali nggak A. Lain-lain itu semangat nih. Lagi-lagi. Kimia fisika ya kali nggak A. Saya boleh. Ayo pindah. Kelompok 1 dari kelompok ya cek soal. Cek soal. Aku yang pimpin apa kalian? Berdiri iya bapak berdiri. Tapi kok ini loh kok tadi kimia fisika gitu ya. 3 kimia fisika yang kali tiga apa ayo ayo berdiri dong. Kimia fisika Terus kita langsung aja. Jadi materi yang pertama ini bakal bawain aku, terus nanti manda, terus aku lagi, terus manda lagi. Oke, yang pertama itu kita akan bahas tentang sel elektrokimia. Nah, teman-teman tahu nggak sih elektrokimia itu apa? Nggak tahu. Elektrokimia itu jadi pelajari semua reaksi kimia yang disebabkan oleh energi listrik, serta semua reaksi kimia yang menghasilkan listrik. Terus sel elektrokimia ini sering didefinisikan sebagai sel yang menghasilkan energi listrik akibat kimia dalam sel tersebut. Contohnya ada sel Baweri sama sel Berta. Nah, jadi saat elektrokimia itu dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari dua elektroda yang terpisah. Jadi itu contohnya ada dua elektroda, ada ZN sama Ag itu terpisah. Terus biasanya itu minimal dalam satu fase elektrolit. Nah, fase elektrolitnya di sini ada larutan ZnCl2. Nah, kemudian ini nanti bakalan terukur perbedaan potensialnya. Dan contoh sel elektrokimia itu tadi udah aku sebutin, ada sel galvanik, sel Daniel, dan Hartley. Jadi itu nanti ada contohnya ada satu elektroda itu ada ZN. Nah, itu sebagian tuh dimasukin ke dalam larutan ZnSO4. Nah, terus di situ tuh bakalan terjadi keseimbangan antara ZN sama ion ZN12 karena jumlah kecil ZN itu dia tuh bakalan memasuki larutan sebagai ion ZN12. Nah, namun elektronnya tuh dia tuh tetap berada di elektroda ZN-nya. Terus oleh karena itu, muatan negatif terbentuk pada elektroda ZN dan muatan positif yang sesuai terbentuk di larutan sekitarnya. Pengisian daya ini mengarah ke perbedaan potensial listrik antara elektroda dan larutan yang kita sebut sebagai potensial setengah sel. Terus ini ada reaksinya ZN jadi ZN12 ditambah 2. Ada pengaruh potensial listrik terhadap potensial kimiawi spesies bermuatan. Nah, potensial listrik ini mengacu pada energi potensial persatuan muatan di dalam medan listrik. Sementara potensial kimiawi ini merujuk pada energi potensial persatuan partikel yang terkait dengan interaksi kimia. Nah, ketika spesies bermuatan seperti ion berada dalam medan listrik, potensial listrik akan mempengaruhi potensial kimiawi spesies tersebut. Nah, ini terjadi karena muatan spesies tersebut akan mengalami gaya listrik dan mengalami perubahan energi potensial. Perubahan energi potensial ini dapat mempengaruhi potensial kimiawi spesies tersebut. Dalam sistem kimia, elektroforce bergantung pada resistensi rangkaian apa enggak itu enggak. Misalnya dalam sel elektrokimia seperti sel galvanik, reaksi redoks menghasilkan perbedaan potensial listrik antara elektroda. Nah, perbedaan potensial ini pada akhirnya akan mempengaruhi potensial kimiawi spesies yang terlibat dalam reaksi tersebut. Jadi, potensial listrik dan potensial kimiawi spesies bermuatan saling berinteraksi dan dapat mempengaruhi satu sama lain dalam konteks medan listrik dan reaksi kimia. Terus di situ kan ada gambar ya. Nah, di sini ini ada dua filter, jadi ada lapisan ZMS obat sama CMS obat. Terus di sini ada elektroda, dia ada dua elektroda. Elektroda itu logam-logam yang dapat menghasilkan listrik. Terus ini ada jembatan garam yang gunanya itu untuk mencegah penumpukan water antara kedua lapisan ini. Terus jadi tembaga ini jatuh memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk menerima atau memperoleh elektron dari sebelah sini. Terus yang satu ini jatuh ingin melepaskan elektronnya, sehingga dia bakalan kehilangan dua elektron per atomnya. Jadi nanti elektronnya ini bakalan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Itu semua. Nah, terus bakalan kan di sini Zn jadi Zn12 ditambah dua elektronnya itu nanti dia jadi anoda dan terjadi reaksi oksidasi. Terus di sini ada Zn12, dia memperoleh elektron karena di dua elektron dari sebelah sini. Nanti dia reaksinya reduksi sama dia menjadi katoda. Nah, ini ada tadi kan aku jelasin, tapi biar lebih jelas ada videonya. Kali ini kita akan buat prinsip kerja dari sel peletak. Misal, kita mempunyai dua tabung yang berisi larutan elektrolit, yaitu ZnSO4 dan CuSO4. Selanjutnya, larutan Zn dimasukkan ke dalam larutan ZnSO4 sebagai anoda, dan larutan Cu dimasukkan ke dalam larutan CuSO4 sebagai katoda. Kedua larutan terhubung oleh jembatan garam, yaitu garam NaCl. Sedangkan kedua logam dihubungkan oleh kawat penghangat melalui voltmeter. Saat semua terhubung, karena anoda adalah seng, logam diaktif dari Cu, maka akan cenderung melepas elektron dan akan teroksidasi menjadi ion Zn2 positif dan 2 elektron. Ion Zn2 positif akan terlarut dalam air, sedangkan elektron akan mengalir menuju logam tembaga. Pada layar voltmeter akan terbaca dan terbentuk sebagai adanya aliran listrik. Elektron yang mengalir ke logam tembaga akan ditangkap oleh ion Cu2 positif, sehingga reduksi menjadi endapan Cu yang terkekal pada logam tembaga. Selama proses berlangsung, larutan ZnSO4 akan kelebihan ion positif, sedangkan CuSO4 akan kekurangan ion positif. Oleh karena itu, ion Cl negatif akan migrasi ke larutan ZnSO4 untuk mendatangkan muatan Zn2 positif, dan ion Na positif akan memasuki larutan CuSO4 untuk menggantikan ion Cu2 positif yang telah menjadi atom Cu. Disinilah fungsi dari jembatan garam, yaitu untuk menetralkan larutan elektrolit. Nantinya logam Zn semakin lama akan semakin tipis dan menipis, sedangkan logam Cu akan semakin menebal. Reaksi sel yang terjadi pada sel volta tersebut yaitu Zn Cu2 positif menjadi Zn2 positif plus Cu. Terus selanjutnya kita bakal bahas tentang sel galvani. Nah, sel galvani ini terdiri dari dua buah elektroda dan elektrolit. Nah, elektroda ini dihubungkan oleh penghantar yang dapat mengangkut elektron ke dalam sel maupun keluar sel. Elektroda ada yang terlibat langsung dalam reaksi sel, namun ada pula yang tidak berperan dalam reaksi sel yang disebut dengan elektroda inert. Nah, reaksi kimia ini berlangsung di permukaan elektroda. Anoda adalah elektroda di mana terjadi reaksi oksidasi, sedangkan elektroda yang terjadi reduksi itu disebut dengan katoda. Setiap elektroda dan elektrolit dapat bereaksi membentuk setengah sel. Reaksi elektroda adalah setengah reaksi yang terjadi pada setengah sel. Yang termasuk setengah reaksi adalah reaksi yang memperlihatkan kehilangan elektron ataupun memperoleh elektron. Nah, kedua setengah sel ini bila dihubungkan akan membentuk sel elektrokimia utama. Reaksi kimia yang terjadi di sel galvani dan sel murni adalah reaksi secara spontan. Jadi contohnya ada ZN sama Cu, itu nanti dia bakalan yang oksidasi itu jadinya adalah ZN. Terus logam ZN itu bakalan jadi anoda dan logam Cu itu jadi katodanya. Nah, terus ada pengukuran daya gerak listrik atau DGL sel, yaitu besarnya daya gerak listrik antara dua elektron itu dapat diukur dengan voltmeter atau multimeter. Tapi itu cara ini tuh nggak teliti karena ada beberapa arus yang melalui voltmeter dan akan menyebabkan perubahan DGL-nya. Jadi cara yang alat yang dibuat untuk yang lebih teliti itu kita pakai yang potensiometer. Terus menggunakan cara yang telah disebutkan itu, kita tuh dapat mengukur beda potensialnya antara dua buah elektroda. Tidak mungkin mengukur potensial suatu elektroda tunggal, sehingga yang disebut dengan satu sistem sel pasti terdiri dari dua elektroda. Nah, untuk mengukur potensial elektroda tertentu maka diperlukan elektroda lain yang disebut sebagai elektroda pembanding. Dengan demikian, beda potensial kedua elektroda dapat diukur karena besarnya potensial elektroda pembanding itu sudah diketahui dengan pasti. Nah, sebagai elektroda pembanding, dipilihnya tuh elektroda hidrogen standar yang potensialnya itu nilainya tuh 0 volt. Suatu elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ionnya dengan keaktifan berada 1 atau aneru sama dengan 1 dan diukur dengan elektroda pembanding elektroda hidrogen standar pada suhu 25 derajat Celcius itu disebut potensial elektroda standar. Terus ketiga sudah dibahas tentang elektroda standar itu elektroda hidrogen standar itu yaitu terdiri dari logam latina yang dicelupkan ke dalam suatu larutan asam, dan larutan asam itu mengandung ion H+ dengan konsentrasi 1 molar dan koefisien keaktifannya itu 1. Terus dialiri gas hidrogen pada tekanan 1 atm. Nah, reaksi yang terjadi pada elektroda platina itu reduksi ion H+ menjadi gas hidrogen. Jadi 2H+ tambah 2 elektron itu jadinya gas hidrogen. Nah, elektroda platina ini digunakan hanya bila sistem setengah sel bukan logam. Fungsi elektroda platina adalah sebagai penghubung logam inert dengan sistem H2H+, hidrogen H+, dan sebagai tempat gas hidrogen terabsorpsi di permukaan. Nah, ini contohnya dari elektroda hidrogen standar tadi. Dia itu ada platinanya, terus larutannya itu mengandung ion H+, terus derajat keaktifannya itu sama dengan 1. Terus bakalan dialiri hidrogen dengan tekanan 1 atm. Nah, terus ada pengukuran potensial sel yang reversible. Nah, pengukuran potensial sel yang reversible itu juga bisa disebut dengan elektromotive force atau GGL. Nah, gerak listrik ini didefinisikan sebagai potensial listrik yang dihasilkan oleh sel elektrokimia atau dengan mengubah medan magnet. EMF atau electromotive force adalah akronim yang umum digunakan untuk gaya gerak listrik. Nah, satuan dari EMF itu yaitu EMF secara numerik dinyatakan sebagai jumlah joule energi yang diberikan oleh sumber sebagai setiap kolom untuk memungkinkan suatu muatan listrik bergerak melintasi rangkaian. Jadi nanti rumusnya E sama dengan usaha dibagi muatan. Terus ada perbedaan dari gaya gerak listrik sama beda potensial. Jadi kalau gaya gerak listrik itu usaha yang dilakukan pada suatu muatan, tapi kalau badan potensial itu energi yang hilang ketika suatu muatan tuh melewati komponen. Terus kalau EMF tuh tetap atau konstan, kalau perbedaan potensial tuh dia nggak konstan. Terus EMF ini tidak bergantung pada resistensi rangkaian, tapi kalau beda potensial itu tergantung pada hambatan antara dua titik selama pengukuran. Karena EMF ini tidak timbul medan listrik. EMF ini timbul medan listrik, magnet, dan gravitasi. Karena beda potensial ini satu-satunya medan listrik yang diinduksi. Terus kalau yang gaya gerak listrik ini diwakili oleh E, kalau yang beda potensial ini diwakili sama V. Jadi kita diam dulu ya teman-teman. Pastiin samping kanan kirinya ada orang. Aku pindah deh. Ini maju aja deh. Sama itu. Jadi mainnya gini. Nanti kalian semua berdiri kan. Nah, nanti tangan kiri kalian kayak pakai cincin itu loh, tahu nggak? Nggak tahu cincin itu. Ya, cicipit mata ayam, sipit, gelabah itu kejepit gitu. Kalau pas kejepit kalian tangannya ditarik, jangan sampai kejepit temannya. Tapi bedanya ini Pak, aku nanti bacain cerita. Kalau misalnya ada kalimat ayam, itu kalian begini. Nah, yang dapat bisa aku bacain kalimat kan. Terus di kalimat gua ada kalimat ayam gitu. Terus kalian tuh gini, yang dapat ya, yang dapat tak cukup aja. Kenapa? Kan cepet-cepetan, gini kan? Yang tertangkap nanti wajar, tangannya yang tertangkap. Ayo berdiri dulu sekarang. Ayam bersedia, ayo ayam. Berdiri. Berdiri. Tangan kiri kalian kayak gini. Kiri, boy. Wah, kalian cuma tinggal nangkep aja. Jangan cuma tinggal gini. Oh, yang bocor enak lah. Malah sering bahas. Ada malah selebrasi. Tidak boleh pegar gini. Kalian langsung bisa buat desa. Gini kapan? Ayam. Mas apa? Ayam. Di sebuah desa, kita sekelompok ayam. Di antara semua binatang-binatang yang dipelihara oleh petani. Ada seekor burung dan sekelompok macan. Salah satu mantan tersebut memiliki teman bernama Rocky. Rocky adalah seekor ayam. Aku takut yang di sini. Anda dan bangga dan juga percaya diri. Dia sangat suka berjalan mendaki desa, memamerkan bulunya yang indah dan pokoknya yang baru. Suatu hari, ketika Rocky berjalan di tengah tepi sawah, dia menemukan sekelompok anak ayam. Udah. Kita cari teman lagi. Udah kita sendiri untuk. Setelah lama duduk, akhirnya mereka semua bersama mencari induk anak-anak singa. Rocky dengan paruhnya yang kuat berhasil memecahkan jebakan dan membebaskan induk-induk ayam. Gercep. Sudah menangkap. Sudah menangkap. Sudah menangkap. Jadi kalian ketiga habis itu jagoan. Ya pasti nggak kenal. Sampai kita kan sepangati. Kalau nggak semua dibilangin. Ya sepangati. Tapi kalau yang lebih nggak salah, ulangin terus. Iya. Satu-satu nggak sih? Kimia fisika. Tawa pula. Kimia fisika. Ya kali. Kok tinggalnya di sana? Aku dia lagi kan. Mau foto dulu. Foto cerah. Ya. Lanjut ke materi yang kedua, itu reaksi kimia dalam sel elektrokimia. Oke, seperti ulangan untuk materi ketiga tadi. Kita akan sedikit bahas tentang sel elektrokimia, di mana itu merupakan suatu sistem yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau redox yang menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi sel. Di mana sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu sel Volta dan juga sel elektrolisis. Karena sel Volta itu adalah yang menghasilkan energi listrik karena adanya redoks spontan, dan di dalam sel Volta terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan sel elektrolisis adalah sel elektrokimia yang menguraikan elektrolit karena adanya suatu aliran listrik, yang dimana itu terjadi karena perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Kedua, sel elektrokimia ini memiliki pasamaan, yaitu yang pertama itu menggunakan elektroda, di mana ada dua elektroda, yaitu katoda dan anoda, di mana katoda itu menggunakan reduksi dan anoda itu ada oksidasi. Yang kedua itu menggunakan elektrolit, di mana elektrolitnya dapat berupa laktat atau dapat berupa lelehan. Dan untuk perbedaannya itu ada empat. Yang pertama itu di mana kalau sel volta itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan kalau sel elektrolisis itu mengubah energi listrik menjadi energi kimia atau kebalikannya. Sedangkan kalau di sel volta, katoda itu merupakan ion plus dan anoda itu ion negatif. Sedangkan kalau di sel elektrolisis, katoda itu merupakan ion negatif, sedangkan anodanya adalah ion positif. Untuk contoh sendiri dari sel volta itu ada api dan baterai, dan sel elektrolisis itu ada penyembuhan dan juga pemurnian logam. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, sel volta itu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, di sel volta itu ada dua hal penting, yaitu potensial reduksi atau potensial redox dan juga potensial reduksi standar atau RNO. Di mana potensial reduksi itu adalah kecenderungan suatu logam atau besi yang lain untuk memperoleh elektron atau mengalami reduksi, sedangkan potensial reduksi standar adalah di mana potensial yang diukur pada keadaan standar di suhu 25 derajat dengan konsentrasi ion 1m, tekanan gas saturasi m, dan semakin positif nilai NO-nya maka akan semakin mudah mengalami reduksi juga sebaliknya. Contohnya itu ada Ag+ plus E menjadi Ag dan Mg2+ plus 2 elektron menjadi Mg, di mana untuk NO-nya itu yang atas itu plus 0,80 dan di bawah itu minus 2,37. Ini ada beberapa penentuan di elektroda. Yang pertama itu menentukan elektroda, di mana contohnya itu kita misalkan ada suatu soal di mana E0 logamnya X itu lebih besar dari E0-nya si logam Y. Nah, untuk menentukan sel elektrodanya kita tahu kalau misalnya X itu lebih cenderung mengalami reduksi karena E0 logamnya lebih besar. Pada saat volta juga, tempat terjadinya reduksi adalah katoda yang dimana merupakan ion plus, sedangkan dia cenderung mengalami oksidasi yang terjadi di anoda atau elektron atau ion negatif. Untuk yang kedua itu menentukan potensial sel, dimana rumusnya itu adalah E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi, di mana E0 reduksi itu merupakan nilai yang besar, sedangkan E0 oksidasi adalah bilangan yang kecil, dan keduanya dapat digunakan untuk menghasilkan E0 sel. Yang ketiga itu menentukan reaksi sel. Seperti biasa, kita menentukan membuat reaksinya terlebih dahulu, setelah itu reaksinya dijumlahkan. Untuk contohnya itu juga dari situ, yang pertama itu ada X2 plus ditambah 2 minus itu menjadi X. Untuk contohnya tadi kan kita misalkan E0 logamnya X itu lebih besar dari E0-nya logam Y. Jadi kita utamakan untuk Y, jadi Y2 plus 2 E minus dengan energi nolnya itu BV. Dan yang terakhir itu ada menentukan letak sel. Bisa dilihat itu contohnya bagaimana cara membuat atau menentukan letak sel. Nah, teman-teman, ini jadi ada 3 soal dari yang sudah dijelaskan tadi. Siapa yang bisa mengerjakan ini mudah banget lagi materi SMA. Oh. Soal yang pertama itu kan itu ada kesamaan kan. Nanti yang ditanya itu yang mana katoda, yang mana anoda, terus potensial selnya yang mana, teruskan reaksi sel, rotasi sel, dan juga aliran elektronnya. Nice. Pego ainda com o outro. Atirar, botei. Tá. E vou inteiro. Botar aqui. Aqui. Ó, tem aqui. Eu peço aqui. Terus bu, angkatkan. Nomor 2 mau siapa? Koko. Makanya kalau belajar dulu mau apa? Kalau belajar dulu mau berdua ada kayak mau maju baca. Nanti kalau misalnya maju nanti poinnya masuk ke kelompok. Ya. Nanti kalau perwakilan kelompoknya ada yang maju dapat poin. Jadi kelompoknya kalian 2 orang terus 20 poin. Kelompok lain Transparan itu adalah hubungan antara BBL cell dan konstanta keseimbangan. Lalu untuk hubungan antara BBL cell dan konstanta keseimbangan kita bisa pakai rumus yang delta BL sama dengan min ft dikali delta. Nah, di mana nanti jadi minus f nol cell menjadi min ft delta. Nah, rumus yang tadi itu merupakan hubungan antara energi bebas dengan konstanta keseimbangan, di mana memasukkan nilai dari hubungan ini akan menghasilkan rumus yang sudah disebutkan tadi. Untuk mendapatkan rumus ini, setelah kita kali silang, kita bisa dapatkan F0-nya sama dengan Ft buat rutin. Ft dikali delta. Ini adalah hubungan matematis antara potensial sel dengan konstanta keseimbangan. Nah, dari rumus yang tadi itu, kita 190 K, maka akan didapatkan N0 cell-nya sebesar yang ada di area tersebut, di mana 8,13 joule per mol K dikali dengan 298 T-nya tadi, dibagi dengan N dikali dengan 96.458 joule per mol, terus dikali dengan 2,303 dan masukkan 0,059 cm per ml. Jadi ini adalah persamaan matematis yang akan menunjukkan langsung proporsional sebanding dengan logaritma konstanta keseimbangan, di mana nilai k yang semakin besar dan memiliki nilai positif akan berbanding pula dengan ke potensial sel standar. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke, yang selanjutnya tuh materinya dari aku lagi. Tapi sebelumnya kita modelan kinsi lagi. Nah, jadi kinsi nanti namanya pemboman. Jadi kalian berpasangan dua orang ya. Ayo, jadi ini si Mehmet majuin, Jadi nanti permainannya itu nanti jadi contohnya kayak gini. Nanti tangannya kita selang-seling ya. Tapi bapak berubah kedua. Bisa enggak? Ya. Jika boleh saya juga boleh saya kalau sudah bukan lagi saya. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya. Ini tadi hampir sama yang materi pakai tempatnya Amanda. Jadi kita bahas tentang nomenklatur sel dan jenis sel elektroniknya. Nah, di sini ada setengah sel itu tempat terjadinya oksidasi ditulis di sebelah kiri. Nah, itu dan elektrodaya itu disebut anoda. Jadi yang oksidasi itu anoda di sebelah kiri. Terus setengah selnya itu di dalam setengah sel di mana produksi itu juga di sebelah kanan dan disebut dengan katoda. Kita ada contohnya anoda itu reaksinya kayak gitu, ZN ke ZN12 dia menangkap elektron 2 emin, terus dia melepaskan elektron. Terus kalau yang katoda itu dia menangkap elektron, terus reaksi selnya itu tinggal dibuka aja, dua elektronnya dicoret, terus akhirnya ketemu ZN plus Cu12 jadi ZN12 plus Cu. Nah, terus ada penulisan notasi suatu sel elektrokimia itu mengikuti beberapa kaidah. Jadi kalau garisnya satu tuh itu menunjukkan adanya perbedaan fasa. Terus kalau garisnya dua tuh itu dipisahkan oleh jembatan garamnya tadi. Terus kalau koma itu dua komponen yang berada dalam fasa yang sama. Terus kalau yang di sebelah sini itu ada contohnya. Jadi yang di sebelah kiri tadi kan ada dia jadi yang oksidasi, terus yang di sebelah kanan itu katoda dia yang reduksi. Nah, fasa teroksidasi dituliskan terlebih dahulu, baru diikuti fasa tereduksi. Dan notasinya tuh elektroda, larutan, terus elektroda. Terus contoh penulisan sel elektrokimia itu ada ZN, terus garis 1 ZN12, CL, terus garis 1 AgCl, garis 1 Ag. Itu artinya ZN dan ZN12 itu berada dalam fase yang berbeda, yaitu ZN dan ZN12. Kemudian demikian pula untuk Cl dan AgCl. Sama tindak koma itu memperlihatkan bahwa kedua elektroda itu berada dalam satu elektrolit yang sama, yaitu ZN-Cl. Nah, terus ini ada satu soal. Ini siapa yang mengaji soal kita tulisin setelah reaksinya, hasil satu reaksinya itu pas ditambah Alpha sama Fe, terus ditulis katoda sama anoda. Siapa yang mengaji nanti dapat poin dong. Dapat hadiah pulang. Ayo. Kalau enggak, nanti aku cek-cek. Ayo, masih. Ini materinya cuma kayak pasangan dan kok. Jangan tinggal tulis katoda sama anoda, mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Kalau yang oksidasi nanti jadi anoda, yang reduksi jadi katoda. Jadi makanya ada rangkaian ada nanti tuh ada tabel appendix gitu. Jadi kalau sebentar teman-teman sebelum ini nilainya EM-nya itu berapa bisa dilihat di tabel appendix di buku termodinamika tuh. Tabel 11.1 sama 11.2 itu udah lengkap semua. Itu ada EM0 yang berapa buat reaksi Ag plus tambah elektron minus itu jadi Ag itu nanti berapa 0,79 dan seterusnya. Nah terus ada ini teman-teman pasti jelas ya ini sama jarak kota. Jadi kalau semakin ke kanan dari H ini, jadi dia tuh semakin kurang reaktif. Jadi R0-nya tuh jadi semakin positif. Terus kationnya tuh merupakan oksigen. Terus kalau H dari H ini ke kiri, nah E0-nya tuh semakin negatif dan dia tuh semakin reaktif. Terus logamnya tuh reduktor yang semakin kuat. Nah ini ada soal, saya maju. Ini gampang banget. Udah dikasih tahu reaksinya, cuman tinggal apa? Yang mana yang katode, yang mana yang anode. Terus itu reaksinya ada yang belum benar kan ya, jadi harus dibalik. Terus reaksi selnya berapa, gimana? Reaksi keseluruhannya, terus berapa harga E0-nya? Maju tinggal ditambah-tambah doang. Akhir tinggal tambah-tambah doang. Sembilan kurang 34 titik, jawabannya titik. Pengikut di sana belum titik. Tinggal ditunggu. Satu aja. Satu paket. 5 kenyang. Ya, minus ya, Sari. Jadi benar ya kan di situ ZN12 ditambah 2R itu minus 0,76. Tapi kan kasih yang saudara itu kan jadinya dibalik kita dari minus 0 plus plus jumlah jadinya 1,10. Terus reaksinya berarti kita baca 12 jadi CU. Oke, materi yang selanjutnya di bantuin Amanda. Oh, kita ada game lagi namanya tebak lagu. Waduh, banyak kali gamenya. Banyak banget. Soal segala. Soalnya bisa di-post. Di-post. Kita kasih jadi yang tahu lagunya yang pertama dalam hitungan 3. Jadi nanti poinnya masuk ke kelompok. Siapa aja dari anggota satu kelompok yang tahu bisa katakan. Per gambar yang 50. Gimana, teman-teman sudah siap? Yang tahu nanti langsung angkat tangan. Jadi nanti pas lagunya di pause kalian angkat tangan. Yo, dengerin. Wih, aku lagi. Ayolah bapak. Aku coba gitu, aku coba. Lagi tahu nggak? Akan jadi. Kita salah. Salah. Ayo berapa? Ayo apa? Kisinan. Salah. Ya. Ayo. Ini lagunya sering muncul di FYP TikTok. Wah, ya. Sering buat CCC juga. Apa? Searching banget. Enggak tambah, cukup segini dulu ya. Satu. Dua. Tambah lagi enggak? Tambah. Ya, mas. Ya, nah. Sumatera. Sangat senjari. Iya. Kenapa?